Saudara, seorang pria berkebutuhan khusus menjadi korban perundungan oleh 5 remaja di daerah Johar Baru, Jakarta Pusat. Dari 5 pelaku perundungan ini, 2 diantaranya masih di bawah umur. Dalam video ini, saudara, terlihat saat kelompok remaja merundung seorang pria berkebutuhan khusus di Jalan Baladewa, Johar Baru, Jakarta Pusat. Tampak korban yang sedang berjalan diejek dan disiram dengan air oleh pelaku. Tidak hanya itu, saudara, pelaku bahkan nyaris menendang korban hingga korban lari ketakutan. Atas aksi ini, polisi lalu menangkap 3 dari 5 pelaku perundungan. Polisi memberikan sanksi wajib lapor dan meminta para pelaku membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan mereka. Kan ada 5 orang yang diduga berada di balik video tersebut, dan dari 5 orang tersebut 2 diantaranya di bawah umur. Jadi ada sesuai dengan peran-perannya bahwa ada yang merekam, kemudian ada yang melempar air, kemudian ada yang berupaya untuk melakukan pemukulan atau menendang kepada korban. Sementara 3 yang bisa kami amankan di Polsek saat ini